Ada Tama, Tama sombong, sombong kali, sumpah-sumpah. Kayak betul-betul sombong kali gitu loh. Aku tuh dulu pernah follow Instagramnya Tama sebelum idol. Terus dia nggak follow back. Terus aku kayak nanya, Tama kenapa kamu nggak follow back aku? Terus dia kayak hehehe gitu. Dia nggak pernah follow back aku sebelum idol. Pesan aku untuk Anggi, jadilah Anggi anak Batam yang pertama kali menginjakan kaki di Jakarta yang sangat polos, jadilah Anggi yang itu. Jadi kayak gue pengennya nanti kita ketemu 5 tahun atau 10 tahun lagi, kita udah sama-sama jadi penyanyi, lo masih jadi orang yang sama yang kayak gue tahu. Kedekatan Magna Tama dan juga Anggi Marito sudah dimulai semenjak Indonesian Idol Special Season dibuka. Bahkan banyak orang mendukung hubungan dari Magna Tama dan juga Anggi Marito bisa berlangsung. Kedekatan dari Magna Tama dan juga Anggi Marito disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya seperti faktor usia. Faktor usia dari Mark dan juga Anggi tidak terlalu berbeda jauh. Selisih faktor usia dari Magna Tama dan juga Anggi Marito hanyalah 1 tahun. Di lain pihak, Anggi Marito dan juga Magna Tama mempunyai darah asli Batak. Kita tidak ada yang tahu tentang masa depan, tapi setidaknya kita bisa menentukan masa depan dari tindakan yang kita lakukan di masa sekarang. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Magna Tama dan juga Anggi Marito. Seperti mereka menentukan kriteria pasangan yang ia idamkan. Berikut adalah kriteria pasangan dari Magna Tama dan juga Anggi Marito. Cowok idaman, aku mau yang seiman. Batak, tingginya 165-180, lebih tua dari aku. Catat guys. Aku suka wanita yang bosan, gak membosankan gitu. Jadi bila ada wanita 19 tahun, tinggi 150-160, Batak dan parasnya baik, tolong sebut. Kalau disuruh milih, ini kan juga teman dekat. Kamu kalau disuruh milih, kamu lebih senang dekat sama yang mana? Sama itu apa teman dekat yang sana? Gak tahu. No comment deh. No comment. Always like the day you rise up. Always like the day you rise up. Never do it a thousand times. Dia nyanyi. Jangan lupa takdirku. Anggi. Kedekatan Magna Tama dan juga Anggi Marito tampak di Indonesian Idol. Bahkan sampai di detik-detik pengumuman Indonesian Idol terlihat mereka asik berbincang satu sama lain. Bahkan setelah Indonesian Idol berakhir, pada akhirnya mereka mau mencurahkan isi hati mereka dari sebuah lagu. Entah ini sebuah settingan dari suatu acara atau jangan-jangan ini murni dari perasaan mereka masing-masing. Berikut adalah isi curahan hati dari Magna Tama terhadap Anggi Marito dan juga dari Anggi Marito terhadap Magna Tama. Anggi, ungkapkan perasaan kamu untuk Tama. Aduh, dalam sebuah lagu. Sengaja kau cepat. Silakan, lagu yang cocok buat Tama. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Silakan ditata baik-baik Angginya. Sosok Anggi di mata Tama. Kita sadar ingin bersama. Oh, tapi tak bisa apa-apa. Terasa bila kita berdua. Sedih bila kita tidak berbeda. Oh.